Kelelawar adalah salah satu jenis hewan yang paling unik. Itu karena sebagai mamalia alias hewan menyusui, mereka adalah satu-satunya yang bersayap dan bisa terbang. Tapi apakah itu saja keunikan hewan ini? Ternyata tidak. 6 fakta tentang kelelawar berikut ini cukup mengejutkan dan mungkin belum kamu ketahui. Ini dia ulasannya. Sekitar 1/5 dari seluruh spesies mamalia adalah kelelawar. Dilansir dari laman Science Daily, jumlah spesies mamalia yang telah diidentifikasi hingga tahun 2018 adalah sekitar 6.400 spesies. Sedangkan laman Britania menyebut bahwa ada lebih dari 1.200 spesies kelelawar yang telah dikenal. Itu berarti sekitar 1/5 dari seluruh spesies mamalia adalah kelelawar. Dari sekitar 1.200 spesies tersebut, yang terbesar adalah kelelawar mahkota emas, Acherodon jubatus, yang bentang sayapnya bisa mencapai 1,5 meter. Sedangkan spesies terkecil adalah kelelawar bumblebee, Crassionicteris tonglongiae. Dengan bentang sayap hanya 15 cm dan berat 2 gram, mereka bukan saja kelelawar terkecil tapi juga mamalia terkecil di dunia. Mereka melakukan hampir segalanya terbalik. Kamu pasti tahu bahwa saat siang hari, kelelawar akan tidur dengan cara bergelantung terbalik pada batang pohon. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya kenapa? Menurut laman How Stuff Works, kelelawar bergelantung terbalik supaya mereka bisa lebih mudah terbang. Tidak seperti burung, kelelawar gak bisa terbang dari posisi tegak di tanah. Sayap mereka gak cukup kuat untuk menciptakan momentum dari posisi tersebut. Selain itu, bergelantung di atas pohon juga membuat mereka aman dari predator yang sebagian besar berada di tanah. Dan sambil terbalik, ternyata yang bisa mereka lakukan bukan hanya tidur, tapi hampir segalanya. Mereka merawat diri, kawin, dan bahkan melahirkan sambil terbalik. Kelelawar vampir bisa mengenali dan mengincar manusia. Sebagian besar kelelawar adalah pemakan serangga. Ada pula kelelawar pemakan buah, dan beberapa spesies yang memakan darah. Tepatnya 3 spesies, yaitu kelelawar vampir, Desmodus rotundus, kelelawar vampir berambut kaki, Diphylla echaudata, dan kelelawar vampir bersayap putih, Diamus youngi, yang semuanya hidup di benua Amerika. Dilansir dari National Geographic, ketiga spesies itu adalah hanya makan darah, gak makan makanan lain. Tapi gak seperti yang mungkin dikira banyak orang, mereka gak mengisap darah. Kelelawar vampir akan menggigit mangsanya, biasanya sapi atau kuda, lalu menjilati darahnya. Apakah kelelawar vampir juga makan darah manusia? Biasanya tidak, karena mereka lebih suka darah hewan besar. Tapi jika terpaksa, mereka juga bisa melakukannya. Dan sekali makan darah manusia, seekor kelelawar biasanya akan kembali lagi ke orang yang sama untuk makan darahnya. Kelelawar vampir bisa mengenali manusia berdasarkan caranya bernapas. Kelelawar bisa berenang. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh hampir semua mamalia adalah berenang. Karena kelelawar adalah mamalia, apakah mereka juga bisa berenang? Menurut Mother Nature Network, kemampuan berenang tersebut berguna bagi kelelawar di alam liar jika mereka tercebur ke danau atau kolam. Yang perlu mereka lakukan hanya berenang ke tanah di tepi dan keluar dari air. Tapi sayangnya jika mereka tercebur ke kolam buatan manusia, kemungkinan mereka akan mati. Itu karena kolam buatan manusia umumnya memiliki tepi yang terjal sehingga tidak memungkinkan mereka memanjat keluar. Salah satu spesies kelelawar adalah hewan tercepat di dunia. Dia adalah kelelawar berekor Brasil, Tadarida brasiliensis. Dilaporkan New Scientist, hewan ini mampu terbang horizontal dengan kecepatan 160 km per jam. Kecepatan terbang itu adalah yang tercepat untuk terbang horizontal. Memang ada burung yang tercatat punya kecepatan terbang lebih tinggi. Yaitu Falcon Peregrine yang kecepatannya bisa mencapai 320 km per jam. Namun kecepatan itu dicatat saat terbang menukik, sehingga terbantu oleh tarikan gravitasi.
Kotoran kelelawar adalah sumber daya yang berharga semasa perang.